Gembalakanlah umat-Mu ya Tuhan. Kristus, Engkau adalah kasihan dan cinta dalam kehidupan kebangsaan. Janganlah berhenti berbelas kasih terhadap kami melalui usaha mereka. Kristus, Engkau lanjutkan tugas kebangsaan umat dalam kehidupan kebangsaan. Semoga Engkau sendiri memimpin kami dengan perantaraan mereka. Kristus, Engkau melawan segala kami dengan perantaraan para pelindung dan pimpin. Semoga Engkau selalu menghidupkan dan menguduskan kami. Kristus, Engkau mendidik kami dengan kebijaksanaan dan kesabaran di mana teguhkanlah kami selalu dalam kesucian berkat usaha para gembala kami. Marilah kita sekarang bersama-sama mengucapkan doa ini kepada Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah asal dan tujuan hidup kami, demi keselamatan sesamanya, uskupmu, Santo Fransiskus dari Sales, menyesuaikan diri dengan setiap orang. Semoga kami mengikuti teladannya, selalu menyatakan cintamu yang lemah lembut, serta memperhatikan kepentingan semua saudara kami. Demi Yesus Kristus, Putramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dengan demikian ibadah pagi telah selesai. Syukur kepada Allah.